kalian kan selalu ngeledekin gua game vlog sama challenge. Nah kali ini gua bakal nge-vlog. Jadi gua nih diajak collab sama Nai. Mungkin buat teman-teman udah sebagian udah pada tahu lah kan Nai ini siapa. Jadi kita tuh diundang sama timnya Nai untuk collab sama dia. Jadi di channel dia tuh nanti kita kayaknya bakal podcast gitu. Nah, terus karena gua ada kepikiran iseng ya. Gua kan orangnya jahil ya. Jadi karena gua orangnya jahil, jadi gua kayaknya pengen bikin vlog. Gua pengen ngeprank dia nih, guys. Jadi kan gua pengen nanti gua bakal ngasih dia hadiah tapi isinya kecoa. Tapi gue udah sediain hadiah aslinya nanti kayak ya ntar kalian lihat sendiri. Nah, yang gue udah nitip beli sama tim gue ini adalah kecoa mainan. Jadi kata timnya Nah itu takut sama kecoa gitu. Les. Coba kita panggil dulu. Mana kecoa-kecoanya? Nih gue udah beli nih kemarin. Udah. Nah. Banyak kan lo belinya? Banyak. Sama bapaknya gue beli. Oh no. Oke guys, jadi ini udah dibeliin ya. Nah nih, tuh kalian lihat, ini adalah produk kecoa palsu. Jadi udah gue beli. Dan ya udah nih, mumpung ada kotak dari Ibu Negara, kita pakai dulu aja kotak bekasnya. Jadi nanti gue bakal, kayaknya serunya kadonya biar kelihatan real. Kita kasih surprise-nya berkali-kali kali ya, berkali-kali lipat gitu kali ya. Nanti kita masukin ke sini. Oke guys, jadi ini ada box of white. Jadi kita kan pasti dia ngiranya ini sepatu of white yang gue beliin gitu. Ternyata masih ada lagi di dalamnya. Nah, di dalamnya ini, jadi nanti kita bakal taruh isinya di sini. Nah, ini kita buka. Ih, gue juga jijik tuh. Oh no. Iya. Yeah. Oke okay guys, ini udah semua ya. Jadi di sini banyak banget tuh kalian lihat. Jadi gue juga jijik sih sebenarnya. Cuman ya udahlah. Demi ngerjain nih, kita harus jaya banget sih jadi. Karena biar seru. Dia kata gue justru sebenarnya jijik banget ya. Nah, jadi kan kita tutup, jadi ada 3 lapis. Nah, kesini aman dah. Oke, sip. Kado udah siap. Bawa ini kayaknya nih, kita harus bawa ini biar lebih meyakinkan. Nah, rencana sempurna ya. Sebelum ini, gue thank you buat timnya Nai yang udah mau bekerja sama anak kita buat ngerjain Nainya sendiri. Sama gue minta maaf buat Nai kalau nanti Nainya jadi gimana gitu. Ini cuma prank bercanda doang dan ini cuma mainan, jadi ya buat fun aja. Yaudah, yuk. Kita langsung meluncur ke tempatnya Nai guys, sebentar lagi, jadi ikutin aja terus karena ini bakal seru. Kita lihat reaksinya Nai bakal seperti apa. Let's go. Ya guys, gue lupa ngasih tahu. Ini jadi tadi kan kita udah nyiapin pranknya, kecoa mainannya. Nah sekarang gue udah siapin juga kado benerannya. Nah ini jadi udah gue bungkus. Ya udah jangan dikasih tau dulu kali ya, nanti aja di sana kita langsung lihat ini isinya apa. Ya nggak terlalu mahal tapi bermanfaat lah buat saya. Siap, yuk langsung. Belakangnya bisa ya pak? Guys, gue
juga mikir-mikir jadi nggak tega nih gue si Nai kan masih kecil ya. Masih kita kerjaan kayak gini ya. Aduh, tapi nggak apa-apa kali ya. Selanjutnya ya. Udah lah Nai kan baik ya. Di studionya Nai itu tempatnya. Kita hujan nih, yuk langsung masuk aja. Koleksi Nemo-nya yang mahal lagi. Ini koleksi Nemo-nya mahal nih guys. Ini bisa 800, 500 sampai 1 juta tuh. Ini enggak. Hai, ini dia yang punya rumah. Studio. Oh, studio ya? Oke, masuk guys. Terima kasih. Oke. Kalian lihat guys, itu tempat editornya kerja dan gokil. Kayaknya kita nggak habis niat itu ya. Karena usia udah segini ya, jadi pilihnya juga lebih besar. Kenapa kan? Karena usianya udah cocok lebih cocok jadi coach. Ketimbang jadi atlet di sport. Kayaknya sih kalau buat sekarang ya, karena emang usianya sih. A few moments later. Ya guys, jadi ini udah selesai podcast bareng sama Nai tadi. Jadi sekarang saatnya kita kerjain. Ya, ayo kita ambil hadiahnya dulu buat Nai ya. Terus. Itu kan, itu headsetnya ada dua. Ya guys, jadi ini jadi kita bakal sebenarnya kita bakal lihat reaksinya Nai seperti apa. Oke, ayo masuk. Nai. Yes. Ah, oh, thank you banget ya. Ini ada hadiah lah. Kasih berapa lah buat Nai? Thank you banget loh. Asli. Buka dong. Langsung dibuka nih? Iya, masa besok. Tahun depan aja gimana? Apa? Hah, besok aja. Tahun depan aja gimana? Aduh, sorry. Awas. Apa jangan lihat harganya ya, yang penting Nai sukanya. Yang Nai suka lah, karena belum jadi YouTuber sesukses Nai. Aduh. Kita kasih hadiahnya ya, yang Nai masih suka. Oke, coba lihat ya. Satu, dua, tiga. Oh, belum. Oh, banyak banget kotaknya. Enggak, ini mah ini doang. Oke, ini ya. Enggak, ada apa-apaan, buset. Jumpman. Harus hati-hati nih, pertama kali kita sini sama Kak Benny Mujan. Udah lah, masa rusak. Kok ada kotak lagi? Gak banyak banget. Makanya kan namanya surprise ya. Namanya surprise. Lihat ya guys, isinya apa ya guys. Bukan, coba. Kecoa itu, Kak. Bukan.
Salah, ini tuh kurma. Oke. Kita berhasil ngerjain Naim. Naim, maaf banget ya. Jadi ini prank. Gak masalah ya. Gak masalah. Gak apa-apa ya. Aku takut banget, kan aku takut kecapan. Tau gak ini ide siapa? Siapa? Karena sebenarnya ide kita, terus kita kerjasama nih sama timnya Nai deh. Mana nih, tim aku mana nih? Nah, jadi kita kerjasama gitu. Gue nanya sama timnya Nai, Nai itu takutnya apa sih? Kecoa, kodok, apalagi ya disebut. Kok dikasih tau sih? Kecoa, kodok, jadi kita langsung kepikiran. Wah, kayaknya seru nih kalau Nai kita kasih hadiah kecoa mainan. Kalau aslinya aku juga nggak berani. Nggak seru. Kalau asli aku juga nggak berani sumpah. Itu sekali dibuka sih mau pecah kemana-mana ke sini semua kan nanti kan gawat itu. Aduh ya udah. Kodok loh. Hah? Kenapa kalau kodok? Aku takutnya paling takut. Cuma kalau kodoknya mainan nggak seru. Mendingan kecoa mainan gitu. Apa nanti next kita bikin kodok beneran kali? No. Mau collab lagi gitu Nay. Tapi jangan karena ini gak mau collab lagi. Yang pertama tuh aku kasih. Ya ampun. Enggak, kok ini mainan. Ini kalau gak mainan juga gak berlari, Nay, sumpah. Gak ada yang real aja. Kan di bawah ini kan? Ya gak tahu sih. Mungkin ada yang diawetkan kan kita. Parah sih ini. Berarti sukses ya. Sukses ya kita nge-prank Nay ya. Ya udah berarti sekarang kita kasih hadiah aslinya gitu. Ya, ini aslinya apa gimana nih, Kak? Jangan-jangan isinya yang lain lagi nih. Nah, ini jadi ini kado aslinya gitu. Itu udah dibungkus dengan rapi. Tadi kan enggak rapi sebenarnya. Kalau Nay perhatiin detail sih enggak rapi tadi. Ya, ini buat Nay ya. Udah disimpan aja deh. Thank you, Kak Benny. Ini enggak seberapa, cuman pasti Nay suka. Oke, thank you, Kak. Udah, yang ini Nay mau simpen apa kita mau balik? Ya udah gitu aja, guys. Pokoknya konten kali ini dan ternyata kita sukses nge-prank Nay ya. Iya. No, vlogger kita ini baru nge-vlog enggak pertama sih, yang keempat. Iya. Yeah. Terus gua ada ide aja iseng gitu jahil kan. Jangan dikajak lagi. Iseng aja jahil ya. Iseng jahil nge-prank, kepikiran nge-prank si Nay. Jadi ya, sekarang ternyata sukses. Oke. Thank you, jangan lupa subscribe juga channelnya Nay. Oke, thank you guys. Di apa? Di Nay Salif Yuri. Nah, itu jangan lupa di subscribe juga, ditonton nanti kita berdua ada podcast di sana. Oke. Oke. Sampai jumpa, dadah. Sampai ketemu lagi di next konten berikutnya. Dadah guys. Ya, ini ada untuk kakak. Waduh, thank you banget Nay. Iya, belum rilis itu pun. Ini apa? Baju. Bukan kodok ya? Bukan. Biar lebih siap ya. Jangan. Oh, ini hoodie-nya Nay ya? Iya. Cuma ini udah keluar belum? Belum rilis. Oh, belum rilis sama sekali ini. Yes. Oh. Jadi special untuk tamu. Terus denai-denai? Denai-denai mana? Udah pada tahu tadi. Udah pada ini. Tahu. Oh. Tapi belum launching dan kemarin baru ada 5 yang punya. Ini dibuka aja kali ya dikasih lihat. Iya, boleh. Kita. Boleh. Kan aja kalau tahu. Iya. Kecoa ya, alligator nih. Kakak kasih aku yang mainan, aku kasih apa? Yang aja. Ada garaga dalamnya. Coba dicek. Oh, enggak aman. Aman. Wih, keren loh. Bungkusannya juga rapi. Thank you, Kak. Keren. Mantap tuh, guys. Teman-teman yang mau ini tapi belum bisa ya, mesen. Belum launching. Nanti ditunggu ya, guys. Atau mungkin aku bikin giveaway lagi. Keren karena ada motif di sini ya. Ya, ini tema PUBG juga kalau begitu. Bisa hardcore submachine gun. Nanti kita foto bareng tapi kakaknya pakai baju ini ya? Boleh, ayo. Oke. Ya udah. Nih guys, keren guys. Jangan lupa nanti kalau udah launching Denai atau Sobat Bemo ada yang mau mesen, langsung aja ya. Nanti kontaknya mana? Kontaknya ke tim. Langsung ke IG aja ya. IG ya? Iya. Jualannya di mana? Di IG juga. Instagram. Di Instagram ya. Iya.